pertanian itu akan bisa difungsikan tidak terkait dengan air. Kita sudah banyak melakukan normalisasi di sepanjang pertanian, sehingga pertanian yang biasanya 1-2 tahun kemarin atau tiap tahunnya selalu terdampak banjir, insya Allah dengan kita perbaikan saluran ini lebih bisa dimaksimalkan, sehingga perizinan untuk LSD tetap bisa digunakan dan tentunya produksi dari pertanian semakin bagus ke depannya. Berkaitan dengan LSD yang tentunya kita akan memaparkan di mana lahan-lahan yang sudah tidak produktif tetapi di NTRI di tahun 2020 itu sudah masuk zonanya hijau tetapi secara kegunaan tidak produktif. Nanti kita akan kaji lebih mendalam bagaimana mungkin, karena kalau dihitung-hitung secara perekonomian 50 kali lipat kalau industri dibandingkan dengan hutannya, tetapi kita tidak bisa menghilangkan lahan pertanian tersebut. Ini masih menjadi kajian kita sehingga ada keseimbangan antara investor dan lahan pertanian dan pemukiman. Jadi kita memperhatikan hal tersebut, tidak hilang dari pemikiran kita untuk mengatasi permasalahan pertanian yang masih sangat fungsi namun ditambah oleh saluran lainnya. Itu kalau itu tetap kita insya Allah kita pertahankan. Kalau saluran yang tentunya mungkin secara kewenangan ini milik BPWS, kan maksudnya gitu nih, milik BPWS, kita berupaya mulai tahun ini saya sudah meramu bagaimana kita izin ke BPWS untuk mengerjakan sehingga pertanian itu akan bisa difungsikan tidak terkait dengan air. Kita sudah banyak melakukan normalisasi di sepanjang pertanian sehingga pertanian yang biasanya 1-2 tahun kemarin atau tiap tahunnya selalu terdampak banjir, insya Allah dengan kita perbaikan saluran ini lebih bisa dimaksimalkan sehingga perizinan untuk LSD tetap bisa digunakan dan tentunya produksi dari pertanian semakin bagus ke depannya. Jadi kita menggunakan anggaran APBD kita hanya berizin ke APBD, semampu APBD kita sudah kita lakukan mulai tahun ini.